Terima kasih Good People, Anda masih bersama kami di Fakta 62. 6 bulan ditinggal istri kerja di luar negeri, seorang ayah tega cabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Pelaku ditangkap setelah keluarga korban melaporkannya ke polisi. Inilah pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Pria berusia 48 tahun ini warga Kelurahan Tamin Bandar Lampung, Lampung. Ia diamankan unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung setelah bibi korban melaporkan perlakuan keji sang ayah kandung terhadap anaknya sendiri. Dari hasil penyelidikan, perbuatan bejat tersebut sudah dilakukan tersangka sejak bulan Mei hingga Juli 2022. Pelaku kesepian karena ditinggal istri kerja ke luar negeri. Bahwa tersangka melakukan pencabulan atau persetubuhan anak kandungnya sendiri. Menurut keterangan daripada tersangka, dari bulan Mei 2022. Perbuatan tersebut terungkap saat korban mengeluhkan rasa sakit di kelaminnya ketika buang air kecil kepada bibinya. Setelah ditanya lebih jauh, barulah korban menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada bibinya. Tersangka dijerat dengan pasal 81 tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Destiansyah melaporkan untuk NET.